Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ramadan bulan mulia yang penuh dengan keberkahan, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan segala amalan dilipat gandakan. Semua muslim tentu berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan berdoa. Bukan hanya berlomba mencari pahala, tapi juga senantiasa berdoa kepada Allah agar segala hajat dan keinginannya dapat dikabulkan. Ya, bulan Ramadan memang memiliki waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu tersebut, doa seorang hamba berpeluang besar dikabulkan oleh Allah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang pada setiap hari dan malam Ramadan. Setiap hamba di antara mereka ada doa yang dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, kapan saja waktu-waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan? 1. Sepertiga malam terakhir, primadona waktu berdoa yang mustajab. Waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, yang dimulai dari pukul 00 sampai dengan 03.00. Sepertiga malam merupakan waktu yang paling efektif untuk memanjatkan doa kepada Allah. Selain berdoa, waktu sepertiga malam ini juga sering digunakan untuk sholat tahajud. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepada aku akan aku beri. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Saat sahur. Saat sahur termasuk salah satu dari 7 waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan. Sahur juga merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa. Jadi berdoalah sebelum menyantap makan sahur. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sepanjang berpuasa. Sepanjang berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa kita. Jadi jangan lupa untuk selalu panjatkan doa di setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena setiap doa yang dipanjatkan akan didengar dan dikabulkan oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la taraddu da'wa'uhum as-sha'imu hatta yaftiru wal imamul adil wa da'watul madlum. Artinya, ada 3 golongan doa mereka yang tidak tertolak. 1 orang yang berpuasa hingga ia berbuka, 2 imam yang adil, dan 3 doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Menjelang berbuka. Salah satu dari 7 waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan adalah menjelang berbuka. Waktu yang paling dinanti-nanti semua muslim. Setelah lelah berpuasa menahan haus, lapar, dan amarah, ternyata waktu tersebut juga menjadi waktu yang dinantikan Allah untuk mendengar doa-doa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat doma wabtalatul uruqu wasabatil azru insyaallah. Artinya, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka, ia berdoa, dhahabat doma wabtalatil uruqu wasabatil azru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan semoga ganjaran didapatkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Di antara azan dan iqamah. Waktu berdoa yang mustajab yaitu di antara azan dan iqamah. Berdoalah di antara waktu azan dan iqamah karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab terkabulnya doa. Di waktu itulah Allah mendengar semua doa-doa kita. Airodul du'a bainal adani wal iqamah. Artinya, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. 6. Pada hari Jumat. Hari Jumat termasuk hari yang istimewa bagi umat Islam.
terlebih di bulan Ramadan. Hari Jumat termasuk waktu berdoa yang mustajab, di mana segala doa yang dipanjatkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti dia akan diberikan apa yang dia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam terbaik dari 1000 bulan, waktu berdoa yang mustajab. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut terdapat di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan beriktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam tersebut merupakan waktu terbaik dikabulkannya segala doa. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Sahabat yang beriman, itulah 7 waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan. Yuk, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan dan terus berdoa, agar segala yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.